melatih dan menunjukkan kemampuan berbahasa Inggris, meningkatkan ketertarikan dan kemampuan berbahasa Inggris, serta menjadi ajang penyaluran kreativitas dari lomba-lomba yang kalian laksanakan pada hari ini di kalangan kalian sendiri. Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Anak-anakku MHT 11 dan MHT 12 yang Bapak cintai. Bapak ingin anak-anak MHT menjadi pelajar yang menggenggam teguh falsafah Pancasila. Pelajar yang merdeka sepanjang hayatnya. Pelajar yang mampu menyongsong masa depan dengan percaya diri. Pelajar yang memiliki akademis dan literasi yang unggul. Serta attitude yang terpuji. Karenanya kita tahu bahwa bangsa ini secara konsisten terus melaksanakan transformasi pendidikan. Melalui berbagai terobosan, merdeka belajar. Merdeka untuk berinovasi. Dan merdeka untuk berkreasi yang sudah kalian laksanakan pada saat ini. Anak-anakku MHT 11 dan MHT 12 yang Bapak banggakan, krisis pandemi ini adalah ladang optimisme yang menunggu untuk kita panen. Krisis adalah kesempatan kita untuk menuai kemajuan. Saat ini ada sebagian yang sudah menerapkan pembelajaran tatap muka secara terbatas. Ada juga yang tengah bersiap. Bapak sangat bersemangat melihat siswa MHT sadar bahwa kita harus terus bergerak, maju, dan melakukan berbagai lompatan kemajuan tanpa keraguan. Tentunya dengan mengedepankan keselamatan dan kesehatan. Kita perlu memahami bahwa pandemi bukanlah satu-satunya tantangan yang kita hadapi. Di depan masih terbentang sederetan tantangan yang akan dan harus kita lalui bersama. Mari kita lalui segala tantangan dengan inovasi dan solusi. Mari kita ciptakan sejarah yang gemilang dan tak terbantahkan untuk MHT yang selalu berada di urutan puncak prestasi. Ketahuilah, tidak ada tantangan yang tidak dapat dihadapi bangsa yang besar ini jika kita bergotong royong. Bahwa dengan bergotong royong, upaya kita untuk mewujudkan merdeka belajar akan semakin cepat terlaksana. Sili Asa, Sili Asu, dan Sili Asi saling memintarkan, saling menyayangi, dan saling memelihara demi satu tujuan, dan saling berkolaborasi. Semoga MHT unggul, siswa yang hebat. Akhir kata, di hari yang baik ini, di bulan penuh kemenangan ini, Bapak ucapkan selamat dan bulan inovasi dan berkreativitas sendiri pada saat ini yang sudah kalian lakukan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Solihin untuk sambutannya. Jadi kita tadi sudah dengar sambutan dari Pak Solihin, dan maaf ada revisi tadi, harusnya hari pendidikan tanggal 2 Mei, bukan 3 Mei. Oke, biar nggak lama-lama, kita langsung aja ke rangkaian acaranya ya. Jadi, hari ini kita bakal mainan, kita bakal ada permainan Post of Pose pakai F, dan juga pemutaran video TEDx. Untuk peserta Post of Pose udah siap semua kan? Udahlah ya. Buat teman-teman yang nggak main, boleh ikut support teman-temannya, tapi jangan dibantuin, ikut supporting aja. Game akan dimulai sebentar lagi, jadi aku oper ke Ian aja ya. Ian atau Rako, dipersilakan. Sebelumnya, suara aku nge-lag gitu, Mbak? Tahu nggak? Aman ya. Oke. Nah, setelah ini kita bakalan main post of post. Kita langsung aja
untuk pembagiannya di round pertama ini untuk di main room ada 10-1 melawan 11-1. Di breakout 1 10-2 melawan 11-2, di breakout 2 10-3 melawan 11-3, dan di BR 3 10-4 melawan 11-4. Sekali lagi suara aku tadi terdengar enggak ya? Ini gambarnya patah-patah gitu. Tapi kalau kedengaran kedengaran. Oke. Mungkin bisa langsung aja yang tadi udah dibacain. Mungkin bisa langsung masuk breakout room ya. Kasih semua. Iya, yang mau nonton boleh join breakout roomnya, tapi nggak boleh bantuin temennya ya. Nonton aja boleh. Makasih, semangat. Oke, untuk posisi yang di main room 10-1 melawan 11-1. Mungkin aku bisa serahin ke Kak Ardia. Oke, makasih Ian. Sebelumnya udah pada ke BR masing-masing belum? Tabelnya ada di multi chat kalau enggak tahu. Oh ya, jadi ini kan pertama yang mulai 10-1 sama 11-1 ya. Kalian bisa on cam dulu guys, biar aku tahu peserta siapa aja. Ya, on cam dulu yuk, biar cepet mulai. Sepuluh satu, siapa aja nih? Korira, oh ada Yudi juga. Korira main juga nggak? Iya kak. Sama siapa aja? Yudi sama Mulki. Oh, Mulkinya udah ada belum? Udah kok kak. Udah tapi belum. Ayo kem. 11-1 ayah Hai Farak Jel ya. Oke, sip. Hello everyone. Welcome to Anagram Post. Yay. Jadi di post kali ini di main room kita bakal main anagram. Lanjut, Ayas. Before we begin the game, I will tell you the mechanism. First, participant consists of two teams against each other. The game will consist of three rounds, easy, medium, and hard. There will be a space near the scramble words to insert the answer using annotate from Zoom. Kalau mau lebih gampang, sebenarnya typing aja. Kalau annotate kan susah. Terus, any team member can insert their answer through annotate feature in Zoom. Each team member can only fill their answer on their team space, and any act of vandalism on operation will be accounted as penalty. In each round, there are different limits of time, so make sure to work as efficient as the team. Other platforms to split tasks like MPC Line, Group
call line is allowed for team members but no outsiders. Sebelumnya ada yang mau nanya nggak? Kalau udah jelas? Oke, kalau gitu aku anggap udah jelas ya. Lanjut S. Oke, buat ronde pertama, ronde easy bakal jelasin sama Ayas. Buat yang easy. There will be given 5 scramble words for each team to unscramble. Time provided is 30 seconds. The tips is have fun. Ya, jadi okay, nanti bakal ada 2 slide. Slide pertama 30 detik, terus slide selanjutnya 30 detik juga. Oh ya, sebelumnya tuh 10-1. Nih, aku ingat-ingat ya, 10-1 di kiri, 11-1 di kanan. Oke? Okay? Oke. Okay. Ronde easy dimulai dari 3, 2, 1. Annotate sendiri ya? Oh ya, tiap soalnya poinnya 10. Oke, waktunya udah habis. Jangan ada yang annotate. Oke, lanjut. 30 detik juga. Mungkin bisa di-erase dulu ya yang masih ada nantinya. Berarti lagi. Waktunya. Udah. Aku udah habis atau belum sih? Udah. Oke. Okay. Ayah sudah nyatet poinnya? Udah. Cek dulu. Oke. Ya. Bisa lanjut kan ya? Lanjut. Tapi selanjutnya nggak langsung main kok, bakal ada mekanisme lagi. Mungkin ini bisa digituin dulu. Kak Ardia. Udah. Nah, next round itu ada medium. There will be given 8 scramble words for both team. Both team need to quickly answer the words in the middle in order to achieve points. Maximum time given is 45 seconds. Tips, if a word is already unscrambled by the other team, quickly switch to unscramble other words that are available. Jadi, ini main cepet-cepetan main, kayak rebut-rebutan kata. Oke, dimulai dari sekarang. Ya. Sama ya, 11-1 kiri, 11-1 kanan. Oh ya, kalian kalau misalkan kesusahan annotate, boleh typing. Biar menghemat waktu juga. Masih 10 detik lagi kok. Oke, waktunya habis buat medium yang pertama. Lanjut ke video yang kedua. Bentar ya. Selanjutnya langsung soal ya. 1, 2. Oke. Okay.
10 detik lagi. Semangat, semangat. Oke, waktunya habis. Boleh dicatat dulu skornya, Ayas. Kalau sebentar, sebentar. Oke, udah. Mungkin bisa di-clear lagi annotate-nya. Nah, berikutnya yang hard, there will be given 12 scramble words for each team to unscramble. After the words are unscrambled, use all of those unscrambled words to form phrases with non-complete sentence. Example-nya, contohnya, brown, penguin, bird, wood, stock, jumble. Phrases-nya, brown, penguin, brown, wood, jumble, bird, wood, stock, stock, penguin, dan lainnya. Jadi, sebenarnya bisa tiga kata juga, nggak harus dua. Intinya lebih dari satu. Tipsnya, you can form phrases with the already unscrambled words available, even though there are still scrambled words to not waste time. Okay. Let me know if there are still any questions. Jadi dihitungnya satu skor itu per frasa. Iya. Tapi kalau misalkan apa katanya udah dipakai, cuma ditambahin doang itu nggak apa-apa sih. Ya apa ya? Misalnya brown penguin sama brown penguin stock itu dihitungnya dua. Buat waktunya 4 menit. Bisa dimulai nggak? Mulai aja kali ya. 1, 2, 3. Lebih dari dua kata nggak apa-apa ya, intinya lebih dari satu kata. Ya, sebelah kanan udah penuh aja nih. Apa mau minta tempat yang sebelah kiri? Mari aja mau nambah lagi. Makanya yuk, sebelah kiri penuhin yuk. Semangat yuk.
Mungkin buat yang kanan kan masih kurang satu lagi ya. Mungkin bisa ditaruh di atasnya aja kan, kalau di bawah takutnya ngemot. Iya benar. Oh ya, ini bakal dicek lagi ya. Jadi kelihatan mana rasa yang benar, mana yang enggak. Tapi kalau salah nggak ada minus. Tiga puluh detik lagi ya, banget. Ini 11-1 kacau banget. Oke, waktunya udah selesai. Oke, sebentar ya, aku hitung lagi. Oke, jadi ini hasilnya udah di SS, jadi nanti bisa kita nilai sendiri bener gak frasa-frasanya, nanti kita akumulasiin deh skornya. Masih ada lagi ya, Sis? Setelah ini? Udah. Oke, segitu aja dari Anagram. Makasih. Makasih semua, thank you. Oke, makasih semuanya udah ikutan babak satu Anagram kali ini. Untuk pindahnya di hold dulu, aku bakalan bacain. Untuk selanjutnya, 10-1 akan pindah ke BR2 ngelawan 11-4, dan 11-1 akan pindah ke BR3 ngelawan 10-4. Semangat semuanya. Tunggu ya. Nanti kabarin lagi kalau udah boleh pindah. Oh. Oke. Sebentar. Oke, karena sebelum ke round 2 bakal ada penayangan satu video TEDx terlebih dahulu, jadi semuanya tetap di main room ya. Mungkin yang udah capek atau mau minum bisa istirahat dulu, ambil minum, ambil cemilannya mungkin, atau mau ke toilet, mungkin bisa off cam dulu. Gimana-gimana, karena abis ini bakal seru lagi di round 2, 3, dan 4. Semangat. Ya benar, kalau mau istirahat itu gak apa-apa banget.
Halo, halo yang habis dari breakout. Sambil nunggu, gimana nih? Ada yang mau cerita nggak di BR3 gimana? Oke. Aku mau tanya aja deh sama Nafis Suling. Halo Nafis Suling. Halo Yan. Nah, gimana nih tadi di BR berapa tadi? 2. Tadi main apa tuh? Idioms. Nah, gak usah ceritain gamenya, tapi pilih aja. Susah atau gak susah? Seru yang jelas, seru. Kalau susah ya itu tergantung lah. Oke, sip. Tadi lawan kelas berapa tuh? Kelas 3. Oke deh. Habis ini lawan berapa tuh? Lawan kelas berapa tuh berarti? Udah liat belum? Sebentar. Lawan 11-2. Oke deh, semangat Navi. Oke, kasih. Semangat juga Sasbut. Untuk penayangan TEDx, apakah sudah siap Kak Bintang? Udah. Oke, aku serahin ke Kak Bintang ya. Mungkin okay. Kalau udah siap bisa di-sharein ya. Oke, jadi halo semua. Jadi untuk di transisi antara salah satu game dengan game yang lain. In the meantime, kita bakal nonton sebuah video yang dimana itu dibuat dari oleh teman-teman kita. Jadi yang pertama kita bakal punya Axel nih untuk ditayangkan videonya. Oke, okay, tapi sekarang kira-kira kelihatan nggak nih layarnya? Kelihatan ya? Oke. Langsung aja aku mulai ya. Maaf ke Bintang belum share soundnya. Oke, okay, bentar. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kepada kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesempatan dalam berkumpul di forum ini. Dan izinkan saya untuk memperkenalkan diri dulu. Nama saya Dava Axel Kausar Rangkuti dari kelas 14. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang topik yaitu adalah pendidikan. Nah, pendidikan yang akan saya bahas ini adalah pendidikan di Indonesia. Namun, sebelum kita memasuki ke topik pendidikan di Indonesia, saya ingin kita juga harus tahu dulu nih, apa itu definisi dan arti dari pendidikan. Nah, menurut para ahli, pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Nah, setelah kita tahu apa itu pendidikan, jadi pendidikan itu intinya adalah kita mendewasakan manusia itu melalui pengajaran atau pelatihan. Nah, teman-teman, mungkin teman-teman pernah dengar juga di sosial media atau dari obrolan teman-teman tentang pendidikan kita itu sering dibanding-bandingin dengan pendidikan di negara lain. Contohnya adalah pendidikan di Eropa seperti Finlandia, Jerman, Prancis, dan Italia. Atau jangan jauh-jauh, mungkin kita juga pernah dibandingin oleh negara Singapura, pendidikan yang ada di Singapura. Nah, teman-teman mungkin bertanya-tanya dalam diri teman-teman gitu. Kenapa kita itu pendidikan di negara kita tidak bisa seperti pendidikan yang ada di negara lain yang maju? Kenapa bisa seperti itu ya? Nah, teman-teman, kita juga harus tahu nih faktor-faktornya kenapa pendidikan kita bisa seperti itu. Pertama adalah dalam sistem. Nah, mungkin teman-teman tahu juga kalau misalnya ambil contoh di Jepang. Di Jepang itu TK dan SD-nya itu memang lebih
lebih condong ke dalam pengajaran etika dan juga sikap. Nah, berbeda dengan Indonesia yang di mana TK dan SD-nya itu memang lebih didorongkan ke arah akademis dengan matematika, fisik, matematika, IPA, bahasa Inggris dan lain-lain. Itu pun juga cukup bagus, tapi mungkin kita juga bisa ambil contoh juga karena di Jepang itu memang menghasilkan lulusan-lulusan yang canggih juga seperti pembuat mobil dan otomotif lainnya. Nah, kedua adalah fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Nah, mungkin kalian pernah lihat juga beberapa berita yang di mana saat dalam masa pembelajaran jarak jauh ini ada banyak siswa-siswi di Indonesia yang di pelosok itu memang kesulitan sekali karena pertama jaringan internetnya yang belum memadai di daerah tersebut. Nah, mungkin pemerintah juga harus bisa ambil langkah nih untuk memperbaiki sumber daya dalam pendidikan kita juga. Nah, nggak cuma itu juga, kita juga harus memperbaiki juga sekolah-sekolah yang mungkin butuh direnovasi atau juga mungkin ada lingkungannya yang belum bersih. Karena jika kita mendapatkan lingkungannya nyaman, kita juga pastinya belajarnya dengan nyaman. Nah, bagaimana cara kita untuk meningkatkan atau how we improve supaya bisa menjadi sistem pendidikan yang lebih maju lagi. Pertama adalah kita juga harus utamain attitude kita, sikap dan etika kita itu juga kita harus paling utamain kepada semua orang di masyarakat dengan masyarakat. Kenapa? Karena bisa kita contoh seperti di Jepang itu memang mereka mengutamakan sikap dan etikanya. Kedua adalah kita juga harus meningkatkan fasilitas pendidikan seperti sumber daya manusia dalam guru, siswa dan juga mungkin beberapa renovasi di sekolah. Terus yang ketiga adalah kita juga harus selalu semangat dalam belajar, dan kita juga harus belajar dari negara-negara lain, seperti Finlandia, Jepang, dan Singapura. Kita juga bisa contoh dari mereka. Karena jika kita bisa mencontohnya, pastinya kita juga akan lebih, pendidikan kita juga akan lebih baik dan lebih bagus lagi. Nah, sekian teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika saya ada kesalahan kata, baik dengan cara lisan maupun perbuatan, dan semoga kita bisa ambil hikmahnya dalam pertemuan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu ya guys. Jadi dari teman kita Axel, keren banget ya pastinya, dan juga waktunya juga sangat-sangat pas dan isinya pun juga sangat-sangat informatif. Oke, jadi untuk mempersingkat waktu, untuk tutur tempat, saya kembalikan kepada Ian. Oke, makasih Kak Bintang. Jadi habis ini akan ada round kedua. Aku akan bacain dulu siapa-siapa kelas mana yang kemana. Untuk yang tetap berada di main room ada kelas 13 melawan kelas 11-2. Untuk yang masuk di breakout room 1 ada kelas 12 melawan kelas 11-3. Untuk di breakout room 2 ada kelas 11-1 melawan 11-4. Dan di breakout room 3 akan ada kelas 10-4 melawan 11-1. Nah, untuk yang nama-nama yang sudah disebutkan, untuk kelas yang sudah disebutkan, mungkin bisa langsung masuk ke breakout room masing-masing, kecuali yang tetap berada di breakout room. Terima kasih. Yuk, semangat yuk. Ayo nih, mana nih kelas 10-3 sama 11-2 udah pada siap belum main game yang selanjutnya? Sepertinya 10-3 udah pada siap. Siap. 11-2 gimana nih 11-2? Langganan menang nih 11-2 nih. Harusnya udah siap dong. Ya enggak? 11-2 mana suaranya 11-2? Bro. Oke, bagus. Oke, penonton-penonton boleh silakan menonton dan mensupport secara moral, tapi tidak boleh mensupport secara membantu-bantu, asal membantu-bantu saja ya. Oke. Baiklah, kita mulai ke gamenya dulu. Sebentar dulu, guys. Apakah udah kelihatan? Nah, jadi games yang kita bakal mainin
sekarang ini adalah up and down. Jadi mekanismenya adalah partisipannya adalah dua tim berpasangan, satu tim 3 orang. Nanti permainannya itu untuk ronde yang pertama nanti akan dimulai satu tim terlebih dahulu, dan untuk ronde yang berikutnya itu baru tim yang berikutnya, itu tim yang kedua. Jadi yang pertama urutannya 10-3 dulu, baru yang kedua 11-2. Nah, satu ronde itu nanti ada 15 soal. Nanti kalian bakalan milih kayak ini mending up atau down, nanti bakal aku jelasin lebih lanjut. Nah, nanti bakalan ada starter number-nya gitu. Dan bakalan ada finish number-nya yang harus di-reach dari start ke finish itu gitu. Nah, nanti bakalan ada optionnya nih, milih up atau down gitu. Tapi kalian nggak dikasih tahu, misalkan hasil kalian perolehannya setelah ditambah segini atau dikurang segini berapa gitu. Nanti kalian currently nggak dikasih tahu di soal-soal itu, baru nanti dikasih taunya pas di akhir ketika udah gamenya udah selesai. Dan kalau misalkan bedanya, misalkan startnya 29 gitu, terus finishnya 72 gitu. Misalkan kalian dapetnya 74, nah bedanya kan 2, nah nanti setiap perbedaan itu bakalan dikurang 1, bakalan dikurang 10 poin setiap perbedaan angka. Nah, bakal ada 500. Jadi misalkan gini, misalkan start kalian ini 23 dan finishnya kalian ini 48. Nah, terus kalian bakalan bisa soal pertama tuh ternyata angkanya 17. Nah, dari angka 17 itu kalian milih plus atau minus nih. Nah, karena kalian masih masih round pertama juga, ya udah milih plus aja. Yaudah, berarti kan 23 tambah 17. 23 tambah 17 berapa? 40. Nah, habis itu kalian ini nih 21 nih. Tiba-tiba soal yang kedua. Wah, 21 nih. Wah, udah 40 nih. Kan finishnya 48%. Ntar angka berikutnya bakalan bisa lebih gede lagi gitu. Nah, kalian milih kurang gitu. Jadinya 40 kurang 21. Berapa? 29. Berapa sih? Gedulah, biarin. Oke, berarti lanjut. Misalkan, wah tiba-tiba angkanya gede. 74. Ah, ditambah aja lah gitu. Ah, dan seterusnya. Plus, misalkan nih, milihnya plus 8, minus 36, minus 13, dan kalian ternyata totalnya tuh 52, sedangkan finishnya itu 48. Nah, karena kalian perbedaannya ada 4 angka, maka poin kalian nanti bakalan 500 dikurangin 4 dikali 10, sama dengan 460. Jadi kalian dapat 460 poin gitu. Sampai di sini ada yang mau bertanya dari kedua tim? Dipersilakan. Mungkin ada yang kurang jelas dari penjelasan aku tadi. Aku mau nanya. Gimana? Poinnya bisa minus nggak? Poinnya bisa minus atau enggak? Nggak bisa. Nggak bisa minus. Okay. Mungkin sebenarnya minus 20, tapi kita nolin aja sih. Oke. Okay. Ada yang lain? Oh ya, ini boleh pakai kalkulator ya guys, atau alat hitung lainnya. Pokoknya tergantung strategi kalian masing-masing aja. Oke, ada yang mau nanya lagi? Oke, kayaknya udah pada nggak ada yang mau nanya. Oke, kalau gitu siap-siap untuk kelas 10-3, kita akan lanjut ke game yang pertama. Nah, jadi start kalian itu 3-1, catet ya, catet. Ini kalau bisa catet. Kalau start kalian 3-1 dan finish kalian itu adalah 7-8. Oke, kalian udah siap? Oke, kayaknya udah pada siap langsung aja lah ya. Oke, soal yang pertama, 32, waduh. Pilih up atau down. Up itu plus, down itu minus. Kayak timer. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Up ke up. Up, oke. Okay. Berarti ditambah 32 ya. Oke, okay, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal yang ketiga, udah ketiga aja nih, soal kedua. Kita tadi bilang 10, soal kedua itu 14 tambah atau minus 5 4 3 2 1 apa? Apa tuh down? Down. Oke. Okay. Soal ketiga. Ya, ini bonus. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Up. Up,
plus 56, oke. Okay. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 4. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Down. Minus 17, oke. Okay. Lanjut. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, okay, plus 71. Waduh, ini plus gede ya. Nah, masih banyak. Rondenya masih banyak. 9. 64. Aduh, banyak lagi. 6, 5, 4, 3. Down. Minus 64. Tuh, masih banyak. Tenang, roundnya masih banyak. Gak usah panik. 23. Plus atau minus? 10, 9, 8, 7, 6. Apa-apa. Oke, plus 23. Kita lanjut. Tadi udah ada 17, sekarang 17 lagi. 2. Siapa ini 17? Apa? Wah, keren banget. 3. Lagi gede skornya, keren nih. Niat menang. 9, 8, 7, 6, 5. Down. Iya, kayak minus 3 ya. Angkanya kecil lah ya, nggak terlalu ngaruh ya. Oke, lanjut. Soal ke-10, 29, apakah down? 8, 7. Wah, 8, angka kalian udah banyak nih kayaknya sih. 4, 3, dan ya, finish kalian ke 78. Minus 29. Finish kalian ke 78. Ingat-ingat. Ayo. Oke, lanjut nomor 11. 10, 9. Plus atau plus 12 atau minus 12? Angka udah banyak nih. 4. Apa-apa. Plus 12. Oke. 10. 12. Wah, 8, 3 round lagi. 7. 6, 5, plus 25 atau minus 25? 3, 2, 1. Up atau down? Down. Down, minus 25. Oke. Okay. Wah, kalian yakin sama jawaban kalian? Aku sih yakin gak ya? Oke, okay, lanjut. Nomor 13. Up atau down? 2, yolo. 8, 7. Jarang lagi, guys. 4. 3, 2, 1. Up. Up, oke. Okay. Plus 11. Tadi udah kayaknya ada 11, sekarang ada 11 lagi ya, oke. Okay. Oke, okay, kita lanjut ke yang nomor 14. 10. 2, wah. 6, gede 8, sekarang. Lumayan, tapi nggak segede yang tadi. 6, 5. Down. Minus 42, oke. Okay. Siap-siap, ini yakin minus. Karena abis ini bakal ada round terakhir. Oke, yakin ya? Yakin lah ya. Lanjut ke round yang terakhir untuk kalian. 9. Up atau down? 9. Up, oke. Okay. Oke, yakin nih up. Oke lah, yakin lah ya. Oke, jadi skor total kalian dengan finish 78 adalah 68. Berarti bedanya adalah 10 poin. Berarti kalian mendapatkan total poin 500 dikurangi 10 dikali 10. Jadi kalian mendapat total poin 400. Poin. Yeay. Lumayan. Oke, terima kasih 10-3 sudah bermain untuk gaming kali ini. Sekarang giliran untuk kelas yang 11-2. Oke, udah pada ready? 11-2. Udah. Okay, nice. Start kalian 22 dan finish kalian 75. Ingat-ingat ini, jangan sampai lupa. Karena kalau lupa bakal fatal banget. Oke, okay. Kita lanjut ke soal yang pertama. Ayo, plus atau minus? Up. Okay. Nice. Soal kedua, 24. 8, 7. Masih banyak. Up.
Up. Waduh, up terus ya. Oke, soal yang ketiga. 10, 9, 8, 7. Up, up. Up, oke. Okay. Waduh, up semua ini. Oke. Okay. Lanjut. 10, 9. Down, down. 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 Oke, okay. Akhirnya dia mengurangi. Oke. Okay. Lanjut. 10, 21. Masih 8, banyak, tenang aja 8, udah. Apa atau down nih? 6, 5. Up, up. Oke, okay. Tambah 21. Duh, kalian yakin sama jawaban kalian? 10. Lanjutlah, lanjut, 8, lanjut. 8, 7. Up, 9, up. Up. Kayaknya 11-2 juga nge-discord. Saingannya berat sekali ya. Oke, kita lanjut. Nomor 7, 15. Up atau down? Kayaknya udah banyak sih dia tadi. Up, up, up. 8. Yakin up terus. Oke. Okay. Nggak, jangan salahin ya kalau salah. Lanjut. Wah, ini gitu kan. Angkanya gede. Dan udah ketebak sih pengen diapain. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Down, down, down. Down. Oke. Okay. Nih. Nggak tahu strateginya kayak gimana, tapi kayaknya bagus. Lanjut. Nomor 9, 75. Up atau down? Oh, gede lagi nih. Kalau dikurang bakal minus gak ya? 5, 4, 3, 2, 1. Ayo, up, 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 up. Oke. Okay. Waduh, banyak sekali. Oke. Okay. Nomor 10. Masih ada 6 round lagi, guys. 5 round lagi. 9. Down, down, down. Dan kurang 41. Kita lanjut lagi ke soal yang ke-11. 10, 9, wah. 8. Down, down. Minus 7. Nah, ini ya. Bentar lagi nih. Bentar lagi, bentar lagi. 23 plus minus. 8, 7. Ya, tadi udah banyak ngurang. Up, ini up. Up, oke. Okay. Ya, kayaknya hasilnya bakal bagus sih, tapi nggak tahu nyampe garis, nyampe angka ini siapa. Oke, okay, lanjut. 9, 8. Up, up, up. Up. Plus 14. Oh, yakin nih, 2 round lagi nih. Lanjutlah ya. 10, 9. Down, down, down. Minus 38. Kayaknya nggak yakin ya aku. Oke, ini ya, habis ini bakalan soal terakhir. Ini sudah yakin. Ya udah yakin lah ya, pasti lah ya. 11-2 gini kok. Nomor terakhir. 9, 8, 7, 6. Down, down, down. Down, minus 10. Oke, apakah kalian sudah siap melihat hasil poin kalian? Oke, jadi kalian dari finish 75, kalian mendapatkan, wow, keren banget ini. Udah ngitung pasti kalian, ah, curang banget sih ini, curang banget sih, orang dalam ini. Oke, jadi kalian mendapatkan, selamat, kalian mendapatkan 73 poin dari 75 poin, ini keren banget sih, perbedaannya cuma 2. Jadi kalian mendapatkan 500 dikurangi 2 dikali 10. Jadi, coba hitung sendiri hasilnya berapa. Kita tahu. Oke. Okay. Kalian mendapatkan 480 poin. Wah. Keren, keren, keren. Ya, ya, tepuk tangan. Ya, udah langganan menang. Ya, gimana Kodi, hasilnya sama? Coba tahu aku salah ngitung. Sama-sama. Sama, oke. Okay. Gimana nih, kira-kira masih ada bonus waktu nggak? Kalau misalkan masih ada bonus waktu, kita bakalan ada soal bonus. Tapi kayaknya bisa, wah, bisa, bisa. Kayaknya masih bisa. Oke. Okay. Tapi nanti ngejawabnya 5 detik aja, jangan 10 detik. 5 detik aja tuh. Dengerin 5 detik. 5 detik, tapi jawabnya bukan serentak juga sih. Dua kali tim sekaligus langsung menjawab ya. Jadi yang satu up, yang satu down gitu. Misalkan langsung jawab aja. Jadi enggak waiting-waitingan lagi kayak tadi. Kalian pasti udah pada capek waiting-waiting gak sih? Oke, okay, bonus round. Oke, aku tulis dulu. 3 dan 11-2. Berapa sih kalian tuh? Oke, okay, kita lanjut. Startnya itu kalian adalah 61. Dan finishnya adalah 24. Oke, okay, catat.
Ya, catat. Aku juga nyatet. Oke, kita lanjut ke soal yang pertama. Up atau down? Empat. Down. Oke, untuk 10-3 menjawab down. Dan untuk 11-2 up. Oke, kalian kalau bisa nyebutin juga kelas kalian ya, 11-2 up gitu. Biar enggak ini. Oke. Oke, lanjut ke nomor yang kedua. 5, 4, 3, 2, 1. 10-3 down. 10-3 down, oke. 11-2 down. Down juga, aduh ini kerjasama kan? Oke. Soal yang ketiga. 2, 4, 3, 2, 1. Ayo, up atau down? 3 up. 11-2 up. 11-2 up, kayaknya tadi up juga ya, yang 11-10-3. Oke. Lanjut ke soal yang keempat. 5, 4, 3, 45, 2, 1, up atau down? X3 up. 11-3, 10-3 up. 11-2 down. 10-3 up. Oke, kita lanjut ke soal kelima. 3-2. 4, 3, 2, 1. 10-3 down. 10-3 down. 11-2. Ayo, langsung. 11-2 up. Oke. Lanjut. Nomor berikutnya. 5, 4, 3, 2, 1. Up atau down? 3 down. 11-3 down. 11-2 up. Oh, beda-beda nih ya. Lanjut. Soal ke-7. 5, 4, 3, 2, 1. Up atau down? X3 up. X3 up plus 53 yang 11-2? 11-2 down. Oke. Lanjut. 5, 4, 3, 2, 1, apa ke down? X3 down. X3 down, 11-2? Cepat. Ayo, Alvin. 11-2 up, 11-2 up. Oke, lanjut. 5, 4, 3, 2, 1. 1. Apa ke down? 3 down. Down, yang satunya? 11-2 down. 11-2 down juga, oke. Lanjut. Ayo, percepat. 5, 4, 3, 2, 1. Ayo. X3 up. X3 up, 11-2 up. Oke. Lanjut. 5, 4, 3, 2, 3 down. 3 down. 11-2 up. Oke, lanjut. 5, 4, 3, 2. X3 down. X3 down. 11-2 down. Down juga, oke. Okay. Masih ada 3 lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Apa itu down? 3 down. Down. 11-2 down juga. Oke. Okay. Lanjut. 2 lagi, guys. 5, 4, 3, 2, 1. Apa itu down? Up. X3 up. Oke, okay, up. 11-2 down. Yang 1 minus 3, 6. Oke. Okay. Lanjut. Terakhir. 5, 4, 3, 2, 1. X3 down. X3 down. Okay, 11-2 up. Oke. Okay. 1 minus 7, yang 1 plus 7. Oke, okay. Apakah kalian sudah siap lihat hasilnya? Oke, okay, finishnya 24 ya. Wah, wow, oke, okay. Aku udah ngitung ini 10-3 mendapat segini. Lalu 11-2 itu mendapatkan, sebentar. Oke, sudah siap? Wow. Jauh-jauh nih ya. Tapi kayaknya ada yang lebih jauh. Oke.
Untuk 10-3, kalian mendapatkan 49 poin. Dan untuk 11-2, kalian mendapatkan jeng-jeng 11 poin. Ini benar nggak, Kodi? Tadi udah ngitung nggak? Udah ngitung. Oke, jadi untuk perbedaan yang kelas 10-3, perbedaannya 25 poin. Dan untuk kelas 11-2 mendapatkan, perbedaannya 13 poin. Jadi untuk 10-3 bonus round, itu kalian mendapatkan 500 dikurang dari 10 kali 25 adalah 250. Lalu untuk kelas 11-2 bonus round, kalian mendapatkan 500 dikurang 13 dikali 10, 370. Oke, selamat untuk yang mendapatkan poin lebih tinggi ya. Jangan yang mendapatkan poin lebih rendah, tetap semangat karena masih ada game-game lainnya setelah ini. Oke, tetap semangat guys. Terima kasih. Terima kasih kembali. Terima kasih Anya. Oke, makasih banyak Kak Anya. Nah, untuk pemutaran, nah selanjutnya bakal ada pemutaran video TEDx lagi yang akan dilaksanakan oleh Kak Bintang. Aku akan sharing ke Kak Bintang. Oke, makasih Ian. Oke, jadi kan kita udah ada penampilan dari teman kita Axel gitu kan, dari MHT12. Nah, sekarang kita bakal kedatangan dari teman kita dari MHT11 nih. Oke, jadi buat sekarang ini aku bakal nampilin video dari teman kita Atala. Kelihatan nggak sebelumnya? Sebelum aku play, kelihatan nggak videonya? Kelihatan nggak? Oke. Bintang, Bintang. Biar nggak mau lagi langsung aja mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kenalin nama aku Atala Fauzi Ramadan. Aku dari MHT 11 Vargada Manatya Saska. Jadi dalam kesempatan kali ini, terima kasih kepada akademis karena telah menyediakan tempat untuk berbicara lebih luas dalam beberapa poin. Yaitu kali ini temanya adalah pendidikan. Jadi sebelum saya membicarakan atau banyak orang yang membicarakan tentang sistem pendidikan, banyak orang yang membandingkan sistem pendidikan negara Indonesia dengan negara Finlandia, banyak orang yang membicarakan kesalahan Pak Menteri Nadiem Makarim dalam menjalankan sistem pendidikan, kesalahan kurikulum A, B, C, D. Sebenarnya ada hal-hal fundamental yang perlu kita ketahui dulu. Jadi untuk hal itu, aku pengen bicara ini di sini gitu. Nah, teman-teman semua, kita nih anak MHT gitu. Anak MHT di mana orang-orang banyak ngasih ekspektasi, ngasih harapan kalau kelak nanti kita bisa ngabdi ke negara, bisa ngajarin banyak orang gitu. Karena kalau misalnya kita lihat dari bahasa orang awam, pendidikan itu adalah dari kata dasar didik. Yang artinya adalah orang yang nggak bisa ngapa-ngapain, orang yang nggak bisa dalam satu hal, itu diajarin sama orang-orang yang bisa. Misalnya, aku punya teman namanya Kak Rafa RP. Dia jago banget tuh di segala hal. Akhirnya dia ngajarin nih kita-kita yang nggak bisa, misalnya nggak bisa di biologi, nggak bisa di fisika, nggak bisa di kimia, ya diajarin sama dia gitu. Nah, itu tuh arti kata dari mendidik. Nah, tapi sebenarnya mendidik itu nggak cuma sebatas ngasih ilmu, nggak cuma sebatas ya udah nih gue kasih tahu, gini loh cara ngeintegralin, gini loh cara nurunin, gini loh cara nyari differential equation, nggak cuma sekedar sampai situ aja. Tapi sebenarnya ada dua, menurut aku ada dua hal penting yang harus disampaikan ketika kita nanti ngajarin orang atau mulai mendidik orang. Jadi yang pertama adalah kita harus punya tujuannya dulu. Kenapa kita mau ngajar? Kenapa kita mau mendidik orang itu? Kenapa kita kok mau sih ngasih ilmu kita yang menurut kita tuh valuable banget ke orang itu? Kenapa? Itu harus dipikirkan baik-baik. Kenapa? Apa tujuannya?
Karena kan memang setiap hal yang kita lakukan itu sejujurnya harus punya tujuan. Sama kayak kita ngajarin orang. Gak perlu tujuan yang filosofis-filosofis banget. Gak perlu tujuan yang, oh kayaknya keren banget nih tujuan gue. Gak perlu. Cukup kalian memang punya tujuan itu yang menurut kalian, ya udah deh, ini tujuan gue. Oke, gue jalani. Nah, itu cukup sampai di situ. Jangan sampai kalian ngajar karena keterpaksaan. Jangan sampai karena, ya elah, karena temen gue nggak ada lagi yang bisa, ya udah deh gue ngajarin. Jangan kayak gitu. Gitu. Lagi, dengan orang-orang yang nggak bisa ini, jadi nanti karena ada tujuan kalian ini, akhirnya orang itu tahu, oh, jadi kakak ini ngajarin aku karena ini loh, karena maunya ini. Jadi nggak cuma sekedar ngajarin, tapi akhirnya nggak ada pesan yang bisa disampaikan. Gitu. Nah, yang kedua adalah membangun kesadaran orang-orang yang diajarin. Nah, ini nih yang kadang menurut aku jarang banget ditemuin. Ngebangun kesadaran itu kayak gimana? Nah, seharusnya kita, semua orang ya, terlepas dari dia pengajar atau yang diajar, itu seharusnya secara tidak sadar kita harus sadar kalau memang kita butuh pendidikan. Pendidikan apapun ya. Pendidikan moral, pendidikan apapun deh yang menurut kita itu pendidikan. Itu yang seharusnya kita punya gitu. Jadi kita harus sadar bahwa secara tidak sadar, kita harus sadar kalau kita butuh pendidikan. Gitu. Jadi kita craving for knowledge. Nah, jatuhnya sih kayak gitu. Gitu. Jadi kita bangun kesadaran, kita mungkin ada yang sudah jadi pengajar nih. Aku ngeliat teman aku yang jadi pengajar di Sandal Ilmu, jadi pengajar di Taman Siswa, atau mungkin ada yang ngajarin teman-temannya sendiri, belum masuk ke suatu lembaga. Itu yang perlu disampaikan, bahwa adanya kesadaran. Maksudnya sih kayak gimana kesadaran? Ya seperti itu tadi yang aku udah jelasin. Kesadaran untuk, oh ini tuh harusnya seperti ini, oh aku tuh harusnya seperti ini, aku butuh belajar, aku butuh ilmu lebih, aku butuh ilmu baru. Gitu. Jadi orang nanti belajar pun nggak perlu disuruh, nggak perlu di, ayo belajar yuk kita ini yuk, nggak usah. Jadi ntar tiba-tiba orang udah ngumpul aja, oh mau ngapain belajar, udah gitu. Jadi itu sebenarnya diperluin dalam proses belajar mengajar. Yang pertama tadi adalah kita tahu dulu tujuannya itu apa, tujuan kita ngajar, tujuannya itu mau ngapain. Gitu. Nanti setelah tujuan itu tercapai, baru buat tujuan-tujuan yang lain. Yang kedua adalah membangun kesadaran. Jadi jangan cuma kita ngajarkan suatu ilmu, tapi kita bangun kesadarannya juga. Kalau yang tadi sudah dijelaskan. Gitu. Jadi mungkin aku cuma bisa ngasih ilmu ini aja nih. Aku cuma bisa sharing ke kalian dua hal penting ini. Kira-kira kayak gitu aja. Semoga ilmu yang aku sharing bermanfaat. Semoga ilmu yang aku kasih berguna nih bagi kita semua. Terima kasih kesempatannya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau berkelit atau kira-kira muter-muter. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana tuh guys? Keren banget ya. Jadi tadi bahas tentang pentingnya kesadaran dan juga mengetahui pentingnya apa itu dari pendidikan itu sendiri. Oke, jadi untuk biar nggak lama-lama lagi juga, untuk judul dan tempat, saya kembalikan kepada Ian. Oke, terima kasih banyak, Bintang. Setelah ini, untuk ronde ketiga, aku akan bacain lagi siapa kelas berapa yang akan kemana. Untuk yang tetap berada di main room, yaitu ada kelas 12 melawan kelas 14, dan yang di breakout 1 untuk kelas 11-1 akan melawan kelas 11-3. Untuk di breakout 2, kelas 14 akan melawan 11-2. Dan di yang terakhir di breakout 3 akan ada kelas 13 melawan kelas 11-1. Untuk ya kelas-kelas yang sudah dibacakan, sudah bisa masuk ke breakout roomnya masing-masing. Semangat semuanya, masih ada satu pemutaran video lagi, gading 2 ya, dan satu round lagi selainnya. Semangat. Dan lagi untuk yang belum masuk ke breakoutnya masing-masing udah bisa masuk ya. Untuk kelas 12 dan 11-4 mungkin bisa on cam dulu.
Ayo 10-2 dan 11-4. Kedua Dinda Hali. 10-2 Dinda sama Hali doang ya? Sama Kansa. Oh, oke. Okay. 11-4 ada Davin, Camilla sama Mavo. Oke, okay, udah on cam ya. Oke. Okay. Selamat datang di Post Idioms. Yay. Yeah. Kita main idioms. Next, Kiki. Oke, okay. Jadi ini mekanisme di Posidiums. First, there will be two teams playing, consisting of three per team, and then there will be two gameplay, illustrate and act. Instead of going against each other, both teams will help each other to earn the most points in this game. Both teams need to decide which team will do the following, illustrating or acting. Each team will only get one activity, while the remaining team will be the guesser. Okay. Okay, jadi gue bakal jelasin lebih detail lagi ya. Jadi di pos ini kalian tuh nggak bakal ngelawan satu sama lain, tapi kalian bakal kerja sama. Nah, di sini ada dua gameplay gitu, ada illustrate sama acting. Nanti kalian harus decide siapa yang mau illustrate, siapa yang mau act. Jadi misalnya di game pertama 10-2 nge-illustrate. Berarti nanti yang nebak itu 11-4. Nah, abis itu kalau udah selesai waktunya, nanti gantian. Jadinya 11-4 yang acting, terus 10-2 yang nebak. Nanti idiomsnya bakal gue PC ke salah satu illustrator sama aktornya gitu. Terus kalau misalnya kalian nebaknya benar, both teams will get 50 poin. Jadi kalian benar-benar harus kerja sama kalau misalnya kalian mau dapat poin. Dan untuk masing-masing gamenya itu 4 menit. Jadi 4 menit untuk illustrate sama nebak. Dan di game kedua 4 menit buat acting sama nebaknya. Ada yang masih bingung? Ada yang mau nanya? Kalau misalkan salah satu tim nggak berhasil nebak, itu jatuhnya poinnya ke tim yang nggak bisa nebak apa yang meragain? Kalau misalnya kalian nggak bisa nebak, berarti kalian berdua nggak dapat poin. Jadi ini sistemnya kayak kerjasama gitu. Kalau berhasil nebak, dapat poin. Kalau nggak berhasil nebak, kalian bisa pass gitu loh. Ya, jadi nggak ada pengurangan nilai ya? Iya. Kalau misalnya kalian nggak tahu nih jawabannya apa, kalian di-stuck di satu soal, kalian bisa pass lanjut ke soal lainnya. Oke. Okay. Untuk yang illustrator sama actor, di decide pakai raise hand ya, siapa tim yang mau illustrate, siapa yang mau act. Oke. Okay. Jadi kalian bisa raise hand 1, 2, 3. Oke, okay, Haliza. 10-2. 10-2 mau illustrate. Oke, okay, illustrate. Siap. Berarti nanti 11-4 yang acting ya. Oke, karena Haliza raise hand duluan, berarti tim 10-2 bakal illustrate duluan. Boleh dites dulu annotate-nya? Siapa yang mau annotate dari kalian? Haliza? Atau siapa? Jadi yang annotate cuma satu orang? Iya. Iya, cuma satu orang. Oke. Aku, Kak. Siapa tadi yang mau illustrate? Hali. Oke. Coba dites dulu annotate-nya bisa apa enggak.
Oke, kelihatan ya. Berarti bisa pakai tinta lain biar lebih jelas. Oke, nanti berarti idioms-nya gue bakal kasih ke Haliza. Gue bakal private chat Haliza, nanti Haliza illustrate. Terus tim 11-4 bakal nebak idiomnya. Wait. Haliza, siap-siap gue PC ya. Oke, udah boleh annotate sekarang, waktu buat nebaknya juga 4 menit ya. Dimulai dari sekarang. Semangat guys. Semangat guys. Kalau mau nebak langsung unmute aja ya. Ini baru satu. Nebak boleh satu semuanya. Kan? Boleh. Yang nebak boleh semuanya. Oke. Okay. Ini satu-satu kan idiomnya? Iya, satu-satu. Satu-satu dulu. Oke, udah boleh nebak. Boleh. Once in a blue moon. Benar enggak, Hali? Benar. Benar. Oke. Piece of cake. Ya benar. Dapat poin lagi. Yuk. Semangat guys. Waktunya berapa menit lagi nih, Kak Kina? Waktunya 1 menit 40 detik lagi. Ayo guys, ya, semangat. Masih banyak waktunya. Kalau mau pes, nggak apa-apa ya. Boleh jawab. Oke, iya boleh. Masa nggak boleh? Let the cat out of bag. Bener nggak, Hali? Bener. Oke. Semangat semuanya. Waktunya 50 detik lagi. Ingat. Hai guys. Semangat guys. Lima, empat, tiga, dua, satu. Waktu habis. Yeay. Sayang sekali, tapi
Tapi kalian udah nebak 3, jadi kalian dapat 150 poin masing-masing. Haliza, mau dikasih tahu nggak itu lu gambar apa? Itu idiomnya pull yourself together. Sisanya. Oke, keren. Oke, sekarang berarti gantian 11-4 ya. 11-4 acting, 10-2 nebak. Dari 11-4 yang mau acting siapa? Mavo kali ya. Mavo mau. Davin. Tadi gue udah, Camilla udah. Oke, Davin. Berarti nanti gue bakal ngasih list of idioms. Lu peragain. Sebentar. Davin, idiomsnya gue kirim ke private chat Zoom ya. Oke. Davin udah siap belum, Vin? Udah. Udah ya. Davin. Bener-bener. Davin, bukan annotated. Oh, ini. Oke. Lu acting. Lu meragain gitu, Vin. Boleh pakai benda gak? Di kamera. Kira-kira boleh pakai benda sekitar gua gak? Boleh, tapi lu gak boleh unmute ya. Gak boleh ngomong. 10-2 udah siap? Siap ya, oke. Davin, lu boleh mulai dari sekarang. Waktunya 4 menit dari sekarang. Semangat semua. Ayo, 10-2, semangat menebak. Pas deh, pas. Davin, kalau bisa VBG-nya dimatiin dulu ya biar gampang nebaknya. Okay. Banget semua. Sorry, boleh ngomong pas gak sih? Guanya? Boleh. Thank you.
back to first. An open book bukan? Waktunya 45 detik. Ayo guys. Yang terakhir ya. Ayo ditebak guys, siapa tahu benar jawabannya. Break leg. Bener, pas banget, tapi waktunya udah habis. Boleh nebak satu ya. Ini gue sebutin yang pertama ya, boleh gak Kin? Boleh, silakan. Tadi yang pertama itu, ini maksud gue true, menelusuri. Tadi kan udah begini juga. Thick and thin. Lebih susah X sih, soalnya gimana ya? Dia juga kebetulan ada buku. Terus yang satu lagi, yang kedua, an apple. Ini sorry gue nunjuknya anggur, soalnya ya biar maksudnya tuh buah gitu ya. Terus gini, day-nya gue bingung kan. Ya udahlah, gini aja. Ini agak susah sih kalau dipraktekin juga. Keeps the doctor away. Terus yang ketiga, hit around the bus. Nah, busnya gue bingung. Itu dia. Oke, makasih Davin. Makasih 11-4 dan 10-2. Berarti kalian kumulatif skornya dapat 200 untuk masing-masing tim. Yeay. Oke, berhubung udah balik ke main room semuanya, gua oper ke Ian ya. Oke, tes sebelumnya suara aku kedengeran nggak? Kedengeran. Jelas. Oke, untuk selanjutnya bakalan ada pemutaran TEDx lagi yang akan diputar oleh Kak Bintang. Aku serahin lagi ke Kak Bintang ya. Oke, makasih Ian. Jadi buat TEDx kali ini, kita bakal mulai lagi dari MAT12 dari teman kita yang bernama Aksal. Oke, udah kelihatan belum? Udah ya? Oke, langsung aja aku play. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, yang terhormat kakak-kakak kelas yang tercinta, dan yang saya sayangi teman-teman seperjuangan. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena rahmatnya kita masih bisa berkumpul di sini dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang pendidikan di Indonesia. Berbicara tentang pendidikan di Indonesia, siapa yang tidak mengenal sosok seorang putra yang menjadi teladan bagi seluruh pendidik dan pelajar di Indonesia, yaitu orang yang lahir pada tanggal 2 Mei 1889, yaitu Ki Hajar Dewantara. Dengan organisasi, taman siswa, dan semboyan-semboyannya, dia mampu mengubah sistem pendidikan yang mendahulukan para bangsawan dan membiarkan para-para rakyat biasa. Dia mampu membuat semua itu menjadi pendidikan itu untuk semua orang. Pendidikan sangatlah penting bagi meningkatkan sumber daya manusia. Pendidikan itu adalah sebuah dunia ilmiah yang menampung orang-orang cerdas, cermat, bermoral, dan sebagainya. Pendidikan berkembang pesat dan berjalan secara mengikuti zaman ke zaman. Dari zaman ke zaman, sistem pembelajaran tuh berubah-ubah terus sampai disempurnakan. Supaya pendidikan di Indonesia maupun di dunia ini akan lebih maju
buat kedepannya. Kita tentu mengenal long life education, yang berarti pendidikan itu proses panjang, tiada henti untuk mencapai satu tujuan, dan terbuka untuk menerima ide-ide dan konsep baru. Persoalan pendidikan di Indonesia itu begitu kompleks, sangat kompleks. Berbagai problematika muncul tidak hanya dalam permasalahan konsep, peraturan, dan anggaran. Namun persoalan pelaksanaan sistem di Indonesia juga masih tidak teratur. Masalah sarana pendidikan, tenaga pendidik yang kurang. Banyak sekali masalah-masalah yang membuat pendidikan di Indonesia ini tidak semaju dengan pendidikan di negara lain. Perlu adanya perbaikan yang menyeluruh terhadap masalah pendidikan di negara ini. Oleh karena itu, satu-satunya jalan adalah mencerdaskan bangsa dengan meningkatkan pendidikan demi untuk menjadikan bangsa yang cerdas. Melalui apa? Melalui sistem pendidikan nasional yang menyeluruh dan terencana. Namun menuju ke arah itu, jalannya itu sulit. Karena butuh plan-plan yang sangat memikirkan panjang gitu, yang ditempuh tuh harus panjang dan berliku. Susah banget. Memasuki era milenium yang ketiga ini, masyarakat dan bangsa Indonesia itu perlu mempersiapkan diri menghadapi berbagai tuntutan global. Tidak hanya berupa materi, namun pengetahuan, keterampilan, berbagai tuntutan global lainnya. Oleh karena itu, para pelajar sekarang, pemuda Indonesia, harus memiliki keterampilan yang cukup memadai. Anak-anak bangsa juga perlu disiapkan untuk menjadi generasi yang tangguh, siap berjuang, dan kompeten. Maksudnya anak-anak dipersiapkan ini, anak-anak ini harus berpikir menjadi lebih kreatif, inisiatif, dan lebih berani mengambil keputusan. Peran pendidikan sebagai sarana pemberdayaan harus secara sadar menyiapkan peserta didik dalam kehidupan masyarakat, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat. Kedepannya, sistem pendidikan harus berubah dari institusional menjadi motivasional, berprestasi, berkreasi, dan berbudi pekerti. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu dia guys. Makasih Aksal. Oke, jadi karena ini juga udah memasuki waktu yang lumayan lain, untuk Ian, saya kembali. Oke, terima kasih Kak Bintang. Setelah ini di ronde terakhir akan aku baca-bacain juga untuk yang selanjutnya. Untuk kelas 104 akan berada di main room melawan kelas 123. Di breakout 1 akan ada 101 melawan 112. Untuk di breakout 2 akan ada kelas 102 melawan kelas 111. Dan di breakout 3 akan ada kelas 103 melawan kelas 114. Untuk yang sudah disebutkan kelas-kelasnya, bisa langsung aja untuk masuk ke breakout masing-masing karena waktu yang sudah mulai singkat. Ini bisa disegerakan untuk masuk ke breakout room yang sudah ditentukan. Kecuali yang berada di main room. Nah, aku serahin ke PJ membahas selanjutnya. Makasih. Hai Rama, makasih Ian. Hai Rama. Hai, hai. Ngapain kita di main room? Main games lah. Oke, ini sebentar, belum ini ya Mel. Bentar, tunggu ini dulu. Oke. Ini udah lengkap semua kan 24. 24 lah, 24. Ada gue, Rifki, satu lagi siapa? Satu lagi masalah jaringan. Oke. 11-3 ada Pica, Jepa. Satu lagi siapa, Cak? Restu. Restu mana? On cam dong tuh. Mana?
Mohon cap. Nah, sip. Oke, start aja kali ya. Di bawah. Ya. Benar. Oke. So, welcome to the main room of Zoom 500. I am your host, Rama, and this right here is my partner, Amel. And as you all could see, today we are gonna play pop quiz. Yoi. Let's go. Mel, share screen. Yoi, sabar dulu. Yoi. Ya. So, jadi gue bakal bacain mekanismenya. Next. So, for the mechanism, first, participant consists of two teams that will be opposing each other. Second, there are 10 questions that will be answered using the scramble system, alias rebutan. Third, each group will elect a spokesperson who will press the raise hand button after a question and cue is read. And for the fourth, the group spokesperson who raises the hand first will be given the opportunity to answer first within 10 seconds flat. If they did not answer, then it will be thrown to the opposing group with an answer time of 10 seconds too. And if the opposing group cannot answer too, then soalnya angus. And for the fifth, points for true, 50 points, false, 0, not answered, 0. All right? Let's get to it. Get ready. Next slide. Okay. Bang. Okay. First question. Exposure to high energy radiation. Bentar. Lupa mulu. Ini nih, apa namanya? Spokespersonnya. Yang dari ini dulu deh. 11-3. Spokespersonnya siapa? Pica, Restu, Cepa. Pica. Pica. Oke. Terus dari ini, apa sih? 14 ya? 14, iya. Ah, 14 siapa? Rifki atau Gung De? Ayo. Who wants to be the spokesperson? Anyone? Hai, 14. Rifki. Salah, sebentar. Oke. Okay. Jangan lama-lama ya. Segerakannya waktunya soalnya udah jam segini. Yep, time limit. Pada belum mandi. Iya aja. Oke, Gung De itu ya. Gung De ya, oke. Okay. Alright then, let's continue. So, for the first question. Exposure to high energy radiation increases the risk of cancer, which can occur when parts of a cell are damaged from it. Which part of the cell increases the risk of developing cancer when damaged? Okay, I'm gonna count it in from 1 to 3, and then you guys will raise your hand. All right? So, 1, 2, and 3. Raise your hand. Siapa itu? Okay, Gung De. So, Gung De, what's the answer? All right. You are correct. 50 points for you, my friend. Congratulations. Next question. So, question number 2. There are 2 lines that have the equation of y equals 3x plus 1 and y equals 2x plus c. What is the value of c if the intersection point is at x equals 2 log 1024? Prepare your hands. I'm going to count it in. 1, 2, 3. Hi. All right. Firsa, you may answer the question. Masih di mute. Nah, itu. Ah, apa? Kalau kata Indo, okay, you are correct. A is the answer. Congratulations. 50 points for you. Next question. Let's go. So question number 3. According to the data, how many vehicles traveled on the altered road through the Southampton city center per day? Kok balik? Okay. Before the route was altered.
Alright, so prepare your hands. I'm gonna count it in again. In 1, 2, and 3. Raise your hand. Alright. Gungdi. So what is the answer, my friend? Halo? B. Gak kedengeran? B. B. Bravo ya. Your answer is correct. Bravo is the answer. 50 points for you. Congratulations. Next question. Lower hand. Okay, so in this quadrilateral ABCD, CD is half AB. So what is the measure of angle B? Prepare your hands. I'm going to count it in again. In 1, 2, 3. Pirsa. So what is your answer? 150 B. 150 degrees. Yep. You are correct. 50 points for you. The next question. Let's go. So as you could see, there's this picture right here. And then here's the statement. Arin is ordering a skirt from Shopee. Yoi, belanja dulu ya kan? She can choose one of two length, a short skirt or a long skirt. Then she can choose one of three fabric patterns, stripes, plaid, or flowers. So at most, how many different combination could Arin choose? Prepare your hands again. I'm gonna count it in. In 1, 2, 3. Raise your hand. Barengan gak sih? Oke. Okay. Siapa? Gungde, paling atas. Oke. Okay. Oke. Okay. So Gungde, what is the answer? C. C, you are correct. Congratulations. Next question. Lower hand, Pica. Alright. Okay, question number 6. So there's this picture of shapes right here, as you could see. So the question is, select a figure from the option which satisfy the same conditions of placement of the dots as in figure X. Prepare your hands again. I'm going to count it in. 1, 2, and 3. Okay, Gungde, you may answer the question. Okay. All right, that is correct. Congratulations, 50 points for you. Next question. Let's go. So, question number 7. Replace the question mark in the above problem with the appropriate number. All right, so I'm going to count it in again as usual. In 1, 2, and lower your hand. I haven't said 3 yet. All right, retry. I'm going to count it in. 1, 2, and 3. Okay, who's that? Gungde. Okay. Di gua Gungde, di lu siapa paling atas coba? Wait. Lihat partisipannya. Gungde kan? Ya udah. Oke. Okay. B. B. Berapa? B. Bravo. Iya. Yeah. Oke, okay, you are correct. Bravo is the answer. Next question. It's easy. This is very easy. Lower hand, Pija. Lower your hand. Prepare yourself. What is the only even prime number? All right. Prepare yourself. I'm going to count it in. Hey, Not yet. I'm going to count it first. 1, 2, 3. Siapa itu? Gungde again. So what is your answer? A. You are correct.
Congratulations. 50 points for you. Wow. Ini alfabet nggak sih? Okay. Next ya. Ram, jangan lihat dari partisipan coba. Dari video. Dari mana? Video. Ya, udah lanjut. Sama aja sih, dari partisipan juga ini kok. If 14 times 12 equals 861 and 74 times 32 is 1081, then what is 94 times 62 equals to? Prepare yourself. I'm going to count it in again as usual in 1, 2, 3. Okay. Firsa, what is your answer? My answer is ding-ding-ding. All right, congratulations. Your answer is correct. Bravo is the answer. 50 points for you. Congratulations. Next question. Okay, so this will be the final question. The symbol. Okay. The symbol SB. The symbol SB stands for stipnum or stipnite. What is the modern name of this element? Prepare your hands. I'm going to count it in. 1, 2, 3. Okay, Gung D. What is your answer? D. Delta, you are correct. Antimony is the answer. 50 points for you. Congratulations. One moment, we are counting the results. Okay, so we have the results. So 11-3 have 150 points and 10-4 have 350 points, which conclude 10-4 is the winner. Congratulations. That's all from us. Hey, makasih. Oke, terima kasih untuk tim Papis dan yang sudah bergabung di main room. Tapi karena sepertinya masih ada yang berada di breakout room untuk menyelesaikan posnya, jadi kita tunggu dulu. Kak Bintang, abis ini masih ada satu lagi ya? Iya, yeah, terakhir. Sudah, terakhir. Tunggu ya.
Oke, karena waktu yang semakin berjalan, untuk mempersingkat waktu sambil menunggu yang masih berada di breakout room, untuk Kak Bintang mungkin bisa diputarkan video TEDx yang terakhir. Usahakan ke Kak Bintang ya. Oke, ya. Sebentar ya. Oke, jadi untuk TEDx kali ini datang dari MHT 11 dari teman kita Arfa. Jadi biar nggak lama lagi langsung aja aku mulai. Ya, pagi semua. Ini jam berapa sih? Jam 7.37. Ya, hidup gue dari YouTuber. Oke, jam 7.37 ini dan ya abis ini aku ada ulangan Pak Hamid ya. Jadi langsung kita buat cepat aja. Sedikit curhat aja teman-teman, ini adalah rekaman aku yang kedua karena yang pertama kalian bisa lihat dari muka aku. Ya, aku sudah rekaman dari jam 2 pagi sampai jam 3 pagi, dilanjutkan dengan ngedit setengah jalan. Kira-kira videonya itu 15-19 menit, aku lupa. Dan juga pas aku chat ke teman aku, katanya paling banyak 5 menit, paling lama 5 menit. Bayangin, ngantuk. Oke, jadi tema yang akan kita bahas nih tentang... apa sih namanya? TEDx gini, TEDx apaan? TEDx baru bangun gitu loh, lontang-luntung, lupa-apa gitu. Ya, tema bahas untuk ngobrol lontang-luntung kita ini adalah tentang pendidikan teman-teman. Asik, kita mulai aja dari yang gampang dulu. Gak gampang sih, yang berpikir kritis dulu, anjrot. Apakah Indonesia kurang dalam bidang pendidikan? Yang udah gue searching, pendidikan Indonesia adalah peringkat ke-6 dari bawah. Peringkat 6 dari bawah, kenapa bisa gitu? Padahal kita dari SD udah sekolah dari jam 7 sampai jam 1. Oke, Indonesia, di Indonesia ya. Untuk kalian teman-teman yang sekolah di luar, ya aku gak tahu. Terus di SMP, sekolah dari jam 7 sampai jam 3. Mungkin belum lagi organisasi yang tambah-tambahan lu, busit-busit segalanya. Kemudian dari SMA, dari mulai 7 sampai jam 4-5. Dan jam segituan lagi, apalagi kita di MHT, bisa 18 jam kita di sekolah. Bisa, kita belajar terus lah pokoknya intinya gitu. Apakah iya? Masa udah belajar selama itu? Aduh, bersih-bersih. Emak gue lagi masak. Apakah kita udah belajar lama seperti itu masih menjadi peringkat ke-6 terbawah gitu? Gak tau ya. Muka gue bantal banget guys. Maaf guys. Asli ini belum mau tidur. Dan... gak kayak gitu teman-teman. Gak kayak gitu. Apa sih? Dan ya, ternyata iya. Karena apa teman-teman, di Indonesia ini gak kekurangan pendidikan, gak kekurangan orang-orang pinter, orang pinter pasti banyak, orang-orang ahli pasti banyak. Intinya kita masih negara berflower, oke? Negara berkembang, tuh kenapa sih kita masih negara berkembang? Karena kita masih kurangnya sumber daya kemanusiaan, rasa kemanusiaan di antara kita gitu teman-teman. Kalau misalnya gini, kalau misalnya kalian pikir orang-orang pinter tanpa rasa kemanusiaan, artinya contohnya seperti apa art gitu. Contohnya ada seperti koruptor, mereka pintar, mereka pejabat, tapi mereka nggak punya perasaan dengan rakyatnya dan akhirnya korupsi. Mungkin dari nanti kita 10 sampai 15 tahun ke depan lagi, kita yang nonton video gue ini atau gue juga kan bakalan jadi pemimpin Indonesia. Di antara kita nggak ada yang tahu kita jadi pejabat atau pejabat korup. Di antara kita nggak tahu jadi presiden atau presiden korup. Di antara kita juga nggak tahu bakalan jadi ustaz. Nggak ada ustadz korup, semuanya ustadz baik. Astagfirullahaladzim. Ya oke teman-teman. Jadi apa ya, bisa dibilang kita tuh kekurangan rasa kemanusiaan teman-teman. Kenapa? Kok bisa gitu sih Arp? Iya. Kenapa bisa gitu? Karena pendidikan itu nggak semuanya tentang eksak teman-teman. Nggak semuanya tentang matematika, fisika, kimia, biologi, dan sebagainya. Tidak semuanya tentang sains. Tidak semuanya, apa sih? Ngomong apa sih, tidak semuanya berhubungan dengan sains, oke? Jadi pendidikan itu contohnya apa aja? Contohnya ini dari dekat-dekat dulu aja yang biasa kita bisa rasain gitu kan. Pertama dari omongan, kritikan, dan masukan dari teman-teman gitu. Itu juga termasuk pendidikan. Pendidikannya untuk apa? Pendidikannya untuk kita ngerti apa yang kurang dari diri kita. Untuk kita ngerti apa yang harus kita lakukan kalau misalnya kita mendapatkan masukan ini dan sebagainya. Untuk kita ngerti gimana cara kita memanage emosi kita, mengendalikan emosi kita apabila kita diberikan masukan sebagai halnya gitu kan. Yang kedua adalah apa? Dua, contohnya pengalaman bro. Nah mungkin kita hidup 17 tahun tanpa pengalaman, bullshit, ngapain lu ansos wibu, gak mungkin kan. Pengalaman baik ataupun buruk kan,
dan itu semuanya itu pengalaman, itu yang udah membuat nempal lu, itu yang udah nempal lu hingga lu menjadi sebaik sekarang gitu. Kayak gue bilang lu baik gitu kan, semua orang baik setelah mendapatkan pengalaman, cuman memang pengalaman berbeda-beda dan tingkat apa ya, kualitasnya mungkin juga beda-beda, gue juga kurang tahu gitu. Semua orang punya jalan sendiri, right? Yang ketiga adalah dari apa sih namanya, lingkungan kita masing-masing, karena seperti yang kita tahu biasanya orang-orang terbentuk dari lingkungannya, teman-teman. Maka kalau lingkungannya baik, maka akan menjadi orang baik. Kalau lingkungannya buruk, maka jadi lingkungannya buruk juga, right? Dan ya, intinya apa sih, Arp? Intinya ya semuanya nggak tentang eksak. Kita nggak harus bisa nih satu, kita nggak harus bisa semuanya, kita nggak harus bisa. Oke, maaf nih teman-teman. Jadi karena lagi azan, kita pause dulu ya sebentar.
Oke, okay, jadi karena di sini Azina udah selesai, langsung dimulai lagi ya. Menjadi saintis, kita nggak harus bisa menjadi orang nomor satu di sekolah kita, menjadi di kelas dan sebagainya, tapi kita harus paham untuk menjadi orang baik dan orang berguna bagi bangsa dan negara. Karena gini, pendidikan itu berkaitannya bisa dengan negara, bisa dengan dunia, teman-teman. Ya kalau bisa kalian nggak mau negara, ya paling nggak dunia gitu. Enggak sih, nggak jelas banget, gue ngalorinnya dulu, gue ngomong kayak gini dah. Ya, intinya pendidikan itu adalah semua hal yang kita rasakan, asik semua hal yang kita rasakan, bullshit bet. Ya pokoknya intinya gak exact semua teman-teman, semuanya yang exact memang pendidikan, tapi pendidikan gak semuanya tentang exact, oke? Okay? Gini kayak gitu teman-teman. Dan ya intinya itu aja, bersemangat aja terus gitu, kita raih pendidikan dari awal kecil sampai besar untuk kita ya semakin better lagi untuk menjadi orang ya kan. Sudah pasti doang, kita gak mau jadi orang jelek nanti di masa depan, nanti kita mau jadi orang keren dan sebagainya, oke? Okay? Dan ya kayaknya udah itu aja, mau ngalurin dulu aja, udah terima aja yang baik, yang buruk kebuang, dan intinya bisa kalian cari sendiri lah. Pokoknya intinya pendidikan itu banyak hal yang gak harus eksak doang, jadi kalian yang merasa dirinya kurang akademik ya tidak ada masalahnya teman-teman, semuanya punya jalannya masing-masing. Dan ya semangat terus, pendidikan Indonesia jaya jaya jaya. Dan ya aku pengen mengenal Bapak Hamid dulu, main siap-siap dulu, thank you guys. Dan bye-bye. Oke, itu dia guys. Jadi, masih ya, karena ini waktunya udah selesai juga. Jadi biar waktunya nggak kelamaan juga, langsung aja, oke, kepada Ayas, waktu dan tempat persilakan. Oke, karena udah maghrib juga, pasti kalian udah pada pengen keluar, udah pengen lihat. Tapi sebelum itu ada pengumuman dulu, cuma pengumumannya nggak semuanya, cuma buat post of post saja, buat yang lainnya, selain itu bakal di-share di broadcast, dan itu barengan. Pengumuman pemenangnya mungkin dari yang mana dulu nih? Dari juara tiga dulu kali ya. Juara tiganya adalah kelas berapa nih? 11-1. Okay. Congrats kelas 11-1. Nilainya berapa tuh ya skornya? Oh, skornya 1450. Keren kan? Ih, beda tipis-tipis. Udah gitu angkanya nggak beda lagi. Kelasnya deket-deketan. Kira-kira siapa nih? Kelas 11-3 yang juara duanya. Tipis sama beda 10 poin. 11-3 skornya 1460. Nah, yang terakhir nih. Yang pertama. Yang Absol. Dari kelas 11-2. Yeay. Skornya cuma beda 10 poin juga. 1470. Oke, congrats semuanya. Buat yang nggak menang mungkin kurang beruntung aja. Bukan karena gimana-gimana, karena kurang beruntung aja. Oke sih, udah itu aja. Makasih udah ngeluangin waktu buat Science Education and English Day ini. Makasih dan semangat semua. Makasih semua. Boleh live ya sama ibadah. Hurra, menang. Thank you guys. Keren. Terima kasih, congrats yang menang. Yakin kelas lu kin, tahu gak lu orang dalam kan? Iya. Hurra. Orang Susan gitu. Pasti nih ya, 11-2 tuh. 11-2 tuh orang dalam mulu aja. Iya ya. Tahu emang. Curang. 11-2 nih. Enggak boleh Susan gitu dong. Itu udah emang takdir ya enggak coy? Apalagi kalau Coy yang main, kayaknya udah ada orang dalam ya, antara Kina dan Coy ya. Nah, mulai. Jelas sih, amin. Jangan lupa Hamid, guys. Oke, Nuri. Drop dong, Nur. Drop.